Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la haula wa quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'd. Bapak sekalian, rahimakumullah. Mengawali kaji kita di bulan sekarang sudah masuk Dzulqa'dah ya, Pak. Insyaallah kita akan selesai. Akan fokus bagaimana Al-Qur'an Al-Karim menjelaskan tentang makna fitrah yang sering itu kita ucapkan dalam setiap Idul Fitri. Kembali kepada fitrah, fitrah itu apa sebetulnya? Dari penggunaan ungkapan ini di Al-Qur'an ada beberapa pengertian. Yang pertama, fitrah itu artinya asal kejadian manusia. Itu seperti kata dalam hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Asal kejadian seperti apa? Setiap orang itu dianugerahi oleh Allah fitrahnya. Itu disebut di surah nomor 7 misalnya Al-A'raf ayat 172. Allah berfirman dalam syaitan rajim, wa id akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawma al-qiyamati inna kunna 'an hadha ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari surbi tulang belakang anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka seraya berfirman, bukanlah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul engkau Tuhan kami, kami bersaksi, kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami itu lemah terhadap ini. Iya, ini yang disebut dengan kesadaran fitrah. Dalam pandangan Al-Qur'an, setiap orang sebelum lahir ke dunia ini telah berjanji di hadapan Allah, taken kontrak. Nah, kontrak yang dilakukan itulah kemudian dalam bentuk aktualnya itu berupa kesadaran fitrah mengakui adanya Tuhan. Maka hadis yang mengatakan setiap orang dilahirkan membawa fitrah itu maksudnya dia muslim, anak itu muslim, kul mauludin yuladu fitrah, dilahirkan dengan fitrah itu maksudnya muslim. Ini diperkuat lanjutan Rasulullah bersabda apa, fa'alawahu kedua orang tuanya lah yuhawwidanihi, yang menjadikan anak itu menjadi Yahudi, yunasironihi apa, nasrani, yumajisanihi apa, majusi, yupremani ini prema, oh enggak ya, cuma tiga. Rasulullah tidak mengatakan yusan limani Islam atau muslim, enggak, karena pak anak itu muslim, asal kejadiannya semua anak itu muslim. Meskipun anak itu misalnya hasil lahir dari hasil hubungan gelap misalnya, gelap gulita, nah itu tidak boleh kita beri label sebagai anak itu muslim. Kalau hasil hubungan gelap anak itu kemudian akan meninggal sebelum akil balik, masuk surga itu anak. Maka kita nggak boleh ya nyebut anak haram, apalagi haram jadah, nggak boleh. Nggak ada yang disebut anak haram. Yang haram itu siapa? Orang tuanya itu. Sering kita sampaikan hukum dalam Islam itu bukan pada benda, tetapi pada perbuatan. Daging babi, haram atau halal? Daging babi, haram atau halal? Halal, kalau cuma dilihat. Haramnya kalau dimakan, gitu. Pisang goreng, haram atau halal? Haram pisang goreng, kalau nyolong. Misalnya ada yang baru pisang goreng di bawah itu Pak, buat kita ngopi-ngopi gitu kan. Misalnya ini, kalau tanpa sepengetahuan pengurus atau yang lain langsung operasi plastik. Maksudnya nyari plastik, diangkat semua. Ada yang jarang buah makan, tapi kalau buah pulang sering.
Tapi bukan syamsi loh Pak. Gak ada syamsi. Gak ada bedanya. Itu nomor satu ya. Jadi setiap anak itu muslim. Itu makna fitrah. Jadi berkesadaran bertuhan. Maka meskipun anak itu lahir dari orang tua ateis, orang tua non muslim, anak itu muslim. Meskipun ketika kecil sudah dibaptis misalnya, itu muslim tetap. Sekali lagi, kalau belum mencapai usia akil balik, kalau meninggal dia masuk surga, muslim, milik Allah itu. Iya, jadi buktinya apa di Al-Quran? Kalau kemudian ada orang yang mengingkari kesadaran fitrah itu, pengingkaran itu tidak akan selamanya. Itu pasti pada titik tertentu dia akan keluar kesadaran fitrahnya itu, asal kejadiannya itu. Contoh misalnya yang diabadikan di Al-Quran itu kasus Fir'aun. Fir'aun itu bahkan bukan hanya durhaka, bukan hanya menolak Tuhan, bahkan mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Itu kurang apa itu? Dia itu bukan hanya menolak dakwah Nabi Musa, enggak mau beriman, enggak. Bahkan mengatakan dirinya itu sebagai Tuhan. Itu Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, aku ini Tuhan yang maha tinggi. Tapi apa yang terjadi ketika dia mau mati? Sakaratul maut. Surah nomor 10 ayat 90 ini merekam ucapan Fir'aun ketika mau mati. Wa jawazna bi bani Israil al-bahra fa asma'ahum Fir'aun wa junuduhu baghya wa adwa hatta idza adrakahu al-gharqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amarat bihi bani Israil wa ana minal muslimin. Yang artinya, dan kami selamatkan Bani Israil menembus laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan Allah yang dipercayai oleh Bani Israil, dan aku termasuk orang-orang yang beriman. Tuh, aku termasuk orang muslim, aku orang beriman. Pertanyaannya, yang kemudian menjadikan Fir'aun mengaku beriman dari muslim, itu apa itu? Fitrahnya tadi yang ditanamkan oleh Allah atas setiap orang telah ditanamkan oleh Allah. Maka kalau ada orang yang misalnya mengingkari Tuhan dalam hidupnya sekarang ini, sekarang ini, dalam kehidupan di dunia, itu tidak akan sama sekali ingkar, enggak. Pasti ada yang, kalau dalam bahasa Al-Quran itu apa? Hati kecil mereka itu disebut nurani. Surah nomor 27 misalnya ayat yang ke-14 itu menggambarkan itu apa? Wajahatu biha wastaiqanatha anfusuhum zulma wa'luwa fanzur kaifa kana akibatul mufsidin. Yang artinya, dan mereka mengingkarinya karena kezaliman dan kesombongannya, padahal hati mereka meyakini kebenarannya. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat dosa. Orang yang ingkar itu karena kezaliman dan kesombongan, padahal hati kecil mereka mengaku kebenaran. Hati kecil itu apa maksudnya? Tadi fitrahnya, nuraninya. Ini maka kembali kepada fitrah, sebetulnya maknanya kembali kepada sebuah kesadaran bahwa manusia itu aslinya baik, manusia itu adalah beriman, manusia itu punya potensi untuk mengatakan itu di fitrah manusia. Dengan konsekuensi tersebut, kemudian ketika manusia itu dewasa, Allah kemudian juga beri taklif. Taklif itu apa? Kebebasan memilih, dan itu hanya pada manusia, itu juga fitrah manusia. Surah nomor 33 ayat 72 misalnya Allah berfirman, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa'abaina an yahmilnaha wa shafaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana dhuluman jahula. Yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikulah amanat itu oleh manusia, sungguh manusia itu sangat zalim dan bodoh. Amanat yang dimaksud di ayat ini apa? Macam-macam pengertian orang fasil. Tapi kalau dari pendekatan bil maksud, pendekatan ayat,
tematis maudhu'i bil ayat, maka kita ketahui yang dimaksud amanah itu adalah taklif, yaitu apa? Kebebasan memilih yang hanya dimiliki oleh manusia. Malaikat tidak punya, apalagi binatang. Malaikat itu makhluk yang semuanya baik. Maka malaikat kalau berbuat baik enggak diberi pahala. Karena memang apa? Ya memang nalurnya begitu. Sebaliknya binatang juga enggak bisa kita kecam sebagai binatang kok jahat, enggak bisa. Oh, nalurnya begitu kok. Nah, manusia itu di samping diberikan hati nurani tadi, fitrahnya juga diberi hawa nafsu. Maka tarik menarik, apakah dia akan mengikuti nuraninya yang mengajak kepada kebaikan atau mengikuti hawa nafsunya yang mengajak kepada keburukan? Nah, itulah manusia. Maka kalau orang itu mengikuti kebaikan, berarti dia melalui proses mengalahkan sisi buruknya, maka manusia dapat pahala. Sebaliknya kalau dia memilih mengikuti hawa nafsunya sehingga berbuat jahat, berbuat buruk, maka dia dapat sanksi azab. Kenapa? Karena berarti mengalahkan dari hati nurani. Selalu begitu. Baik, ini makna yang pertama, yaitu fitrah artinya asal kejadian manusia. Yang kedua, fitrah itu dalam Al-Quran pengertiannya atau maknanya adalah agama yang lurus. Kita lihat di surah 30 ayat 30 surah Ar-Rum namanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Iya. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Itulah agama yang lurus, yaitu agama fitrah. Agama apa? Islam. Maka agama Islam yang diturunkan Allah kepada nabinya, itulah satu-satunya agama yang diturunkan Allah. Allah tidak menurunkan agama selain Islam. Maka agama yang dibawa oleh para rasul sejak pertama sampai nabi terakhir Nabi Muhammad ialahnya Islam. Kan Nabi Musa bukan Yahudi, Nabi Isa bukan Nasrani, tapi keduanya apa? Muslim. Cuma syariatnya memang berbeda. Sehingga wajar dong kalau Allah menegaskan dalam sebuah prinsipnya apa? Bahwa di surah nomor 3 ayat 85 itu, wa man yabtaghi ghayra al-islami deenan falan yuqbala wa huwa fil akhirati minal khasirin. 85 surah 3 Ali Imran ayat 85. Yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Yang mencari agama selain Islam tidak akan di dan dia termasuk orang yang rugi. Ini ayat seperti ini dan yang senada cukup banyak di Al-Quran itu harus kita yakini. Tapi bukan berarti kemudian oleh Al-Quran kita disuruh atau diminta atau dibolehkan untuk menjelekkan agama orang lain. Nah, jangan lupa itu. Karena apa? Nanti ada ayat yang melarang kita itu untuk menyalah-nyalahkan agamanya orang lain meskipun menurut kita salah. Bedakan antara salah dengan menyalahkan. Kalau salah itu prinsip kita keyakinan, agama selain Islam salah, itu keyakinan. Sama dengan orang non-muslim misalnya Nasrani yang menganggap agama selain Nasrani salah, itu keyakinan, tidak apa-apa. Yang tidak boleh kalau menyalah-nyalahkan. Surahnya nomor 8 ayat 108 Allah berfirman, wala tasubbun ladina yad'una min dunillah fa yasubbullah 'aduwwan bighayri 'ilmin kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum summa ila rabbihim marji'uhum fa yunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Surah Al-An'am ayat 108. Surah 6 ayat 108. Kalau
masih pagi itu agak lama loh dim. Mau dimaklumi, belum sarapan, belum ngopi ya. Yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Nah. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat mereka kembali, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Jangan kamu mencaci maki Tuhan atau sesembahan mereka selain Allah. Jangan mencaci maki agamanya orang. Karena apa? Karena kalau mereka tahu, mendengar, membalas, menyalahkan, mencaci maki Tuhan atau agama kita. Alasannya apa? Nah, ini kata Allah. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Karena setiap orang akan memandang benar, memandang baik perbuatannya. Atau setiap orang itu menganggap benar agamanya. Itu logis tuh, Pak. Maka mohon maaf, tidak ada Pak orang yang beragama kok dengan keyakinan menganggap semua agama benar itu gak ada. Demi Allah, gak ada. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya menuduh ada seseorang liberal, kenapa dia liberal sih? Dia benar-benar semua agama, gak ada itu. Orang itu beragama pastilah menganggap agamanya yang paling benar, itu masuk akal. Dan Al-Quran juga mengatakan begitu kok. Kalau dia menganggap semua agama rata, itu gak beragama namanya. Kenapa dia milih agama itu? Karena dia meyakini agama itu benar. Tapi pada saat yang sama, Al-Quran melarang memang jangan menyalahkan agamanya orang lain. Gitu. Maka dari sini apa itu? Ya apa kesimpulannya? Ada ajaran agama itu yang bersifat eksklusif. Keyakinan, akidah itu eksklusif itu. Hanya dia atau dia yang menganggap benar itu. Maka kalau ada kata-kata semua agama itu benar, itu harus ditambahkan benar menurut pemeluknya masing-masing. Itu baru masuk akal. Gitu. Jadi ada yang eksklusif, tapi ada ajaran yang inklusif. Salah satunya apa tadi? Jangan menyalah-nyalahkan agama orang lain, meskipun menurut kita salah. Baik. Maka kalau kembali kepada agama fitrah, agama Islam, asal agama di mana inilah agama yang menurut Al-Quran lurus, memiliki sifat-sifat apa? Di antaranya, agama ini oleh Al-Quran disebut sebagai wasat. Surah nomor 2 Al-Baqarah ayat 143 Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Surah Al-Baqarah awal juz 2 itu ayat 143. Ini yang menyebut bahwa agama yang lurus itu memiliki karakter utama sebagai agama atau umat pertengahan, kuasa. Yang artinya, dan demikianlah pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan. Umat pertengahan. Agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Iya, sudah. Apa yang dimaksud umat pertengahan itu? Ajaran agama kita itu tidak terlalu melangit, ya, sehingga kemudian mementingkan rohani saja, tidak, tapi juga tidak terlalu membumi yang sangat materialistik, tidak. Itu namanya pertengahan. Tidak terlalu apa, melebur dalam kehidupan sosial, sehingga kepemilikan individu itu gak ada seperti komunis, sosialis gitu kan. Tapi juga tidak individualis seperti ajaran kapitalisme. Tidak terlalu ritual, yang kemudian misalnya orang itu menjalani agamanya terus ngumpet gitu, atau uzlah menyendiri. Tapi juga tidak terlalu tadi larut dalam sosial sehingga tidak perlu ibadah. Islam adalah wasatnya, titik benar. Tidak politeis yang meyakini banyak Tuhan, tapi juga tidak ateis yang tidak percaya Tuhan. Tapi Islam monoteis, yang percaya tauhid. Wallahu, itu yang dimaksud salah satu pengertian ajarannya wasatiyah. Atau juga dapat kita artikan wasatiyah itu Islam maknanya tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan, tapi ada di tengah. Nah, ini dari penting, dan itu agama yang lurus. Pertanyaannya, bagaimana cara kita agar
agar kita tidak terjebak pada ekstremitas kiri maupun kanan. Kiri itu apa sih, Pak? Kabar ekstrim. Kiri itu bentuk ekstremitas di mana orang itu membolehkan semua. Tetap ini, tetap tidak apa-apa boleh itu. Padahal dilarang jelas misalnya gitu. Padahal nasnya jelas, tapi dia soalnya apa itu? Aku nggak sholat, aku ada apa? Aku tidak baik kok. Kalau Islam udah tak sholat ya, penting. Tapi itu misalnya gitu. Tidak benar. Semua yang dibolehkan. Mau makan daging babi, kalau sedikit ya boleh. Kalau minum khamr aman, kalau nggak mabuk ya boleh. Orang itu tidak benar. Itu ekstrem kiri. Ada juga ekstrem kanan. Itu bentar-bentar tidak boleh semua, Pak. Apa-apa ini tidak boleh. Kalau kuah buahnya larang, kalau sedikit-sedikit semuanya dilarang. Tidak boleh. Itu tidak benar juga. Nah, kok kan jelas ada larangannya, ada yang diperbolehkannya. Bagaimana supaya kita memahaminya dengan tepat, yaitu agama yang lurus fitrah itu. Syarat yang pertama agar kita tidak terjebak pada ekstremitas itu adalah kita harus melihat realitas. Realitasnya bahwa misalnya apa? Kita semua itu berasal dari keturunan yang sama. Misalnya, ini sebuah fakta. Maka kesamaan kita itu banyak. Sehingga apa? Supaya tidak keliru, kita harus menyadari semua manusia itu berasal dari keturunan yang sama. Surah nomor 4 ayat pertama. Inilah mengapa ayat ini suka dibaca ketika orang mau akan nikah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan keluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Tuh, kita semua itu keturunan Nabi, Nabi Adam. Ya kan, dari nenek moyang yang sama. Maka sering kita itu oleh Al-Quran juga dipanggil dengan istilah apa manusia itu? Bani Adam. Wahai, ya Bani Adam. Di Al-Quran sering panggil kita itu ya Bani Adam. Wahai keturunan Adam. Siapa maksudnya? Manusia. Sama gitu. Bahwa faktanya kemudian kita diciptakan berbeda-beda realitas itu. Itu memang ketetapan Allah. Surah 49 ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Surah Al-Hujurat 14 ayat yang ke-13. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. Kalau Allah ingin jadikan semua manusia itu satu umat saja, satu suku bahasa, bisa nggak? Bisa. Allah nggak bisa. Bisa. Tapi kemudian Allah jadikan berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ini berarti apa? Ketentuannya apa? Realitasnya kita berbeda-beda memang. Maka di Al-Quran juga kita temukan ayat yang mengatakan urusan yang kayak gini, kata Allah, apa? Kamu itu gak punya pilihan, maka terima aja. Surah nomor 28 ayat 68 misalnya Allah berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyar. Gitu. Yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan dan memilih apa yang Dia kehendaki. Bagi mereka manusia tidak ada pilihan. Nah, maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang bagi mereka. Manusia tidak ada pilihan. Untuk apa itu tadi? Kenapa kita dilahirkan sebagai anggota suku tertentu? Yang saya tahu, Bapak dari mana aslinya? Jawa. Jawa, Bapak. Jadi orang Jawa itu dulu daftar nggak, Pak? Kan? Bapak kita, ibu kita Jawa, kita jadinya Jawa.
Maka orang nggak boleh duduk nenyak bahasa Jawa, apalagi Jawa kuek. Karena kita jadi Jawa, jadi Padang, jadi Sunda, jadi Arab, jadi Cina, bukan pilihan kita, kata Allah itu. Kamu nggak punya pilihan. Kalau ada orang merendahkan suku bangsa orang lain, berarti sama dengan nenyak Tuhan itu, menghina Allah. Wong kita itu menjadi anggota suku itu tuh karena ketentuan dari Allah, ketetapan Allah, tidak boleh. Tuh ya. Bukannya suku bangsa, kata Allah di Al-Quran juga dikatakan apa? Warna kulit dan bahasa itu oleh Allah memang disengaja beda-beda. Meskipun itu caranya gimana ya Pak? Dulu Nabi Adam itu kira-kira kulitnya apa ya Pak? Sama istri itu. Terus kok kemudian menjadi sangat ekstrim itu, kok ada yang hitam banget. Ya kan, tapi ada yang bule, ada yang kuning, ada yang putih. Surah nomor 30 ayat 22 kan begitu. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wakhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulit. Nah, perbedaan bahasa dan warna. Kalau kita ini orang Indonesia ini biasanya warna kulitnya apa? Mantul teman kan? Semuanya coklat, sawo matang. Diterima aja bu, gak usah pakai whitening, whitening. Ada yang batin di hati itu, ikhtiar maaf. Terima aja. Oh itu memang takdirnya dari sono, warna kulit kita gak bisa milih. Termasuk kok beda bahasa itu loh Pak. Maka untung kita ini kan punya pemersatu ya, bahasa Indonesia namanya, dulu Melayu. Untung itu yang dijadikan patokan kok bahasa Melayu itu loh Pak, itu bahasa Indonesia ya. Saya gak kebayang kalau bahasa pemersatu itu bahasa Jawa. Variasinya itu kayak apa, belum tingkatannya itu. Ada ngoko, ada kromo, kromo inggil, wah masih repot ya. Untung Melayu itu gak punya kelas ya, ya sudah bahasa mana. Nah, itu ketentuan Allah, ini realitasnya itu begitu. Maka kalau kita realitas fakta yang kita berbeda-beda, agama yang lurus mengajarkan apa? Ya supaya tidak ekstrim tadi, yaitu apa? Kita harus menyadari realitasnya Islam datang ke Indonesia, itu orang Indonesia sudah punya keyakinan Pak, sudah punya tradisi kan gitu. Maka ya kita paham seperti itu, sehingga para ulama di masa awal itu kemudian gimana ya supaya agama yang baru ini, agama Islam yang baru datang ini bisa diterima oleh orang Indonesia, atau saat itu belum ada nama Indonesia kan Pak, namanya kira-kira ya Nusantara gitu, gimana caranya supaya diterima ini ya. Tapi itu mereka mikir, akhirnya apa pendekatan yang dipakai para dai kita apa, pendekatan kultural pelan-pelan. Dan itu ternyata hasilnya dahsyat. Baru mengetahui bahwa Nusantara ini dulu adalah negara superpower adikuasa agama Hindu. Atau budaya. Buktinya apa? Borobudur tau ya? Ya? Itu budaya. Apa yang tahu Borobudur itu adalah kalau orang Islam itu Mekahnya Pak. Mekahnya orang Islam itu Borobudur dan Buddha. Jadi artinya Pak, Nusantara itu dulu negara adikuasa mayoritas beragama Buddha. Kok bisa loh dalam rentang waktu yang hanya beberapa abad langsung berbalik 90% katakanlah itu. Sekarang mungkin 80% itu ya menjadi Muslim. Itu kalau tidak pendekatan kultural nggak bisa, mereka langsung siap menerima dari Muslim, sehingga begitu realitas. Sehingga kalau kemudian misalnya sebagian saudara Muslim kita belum sepenuhnya menjalankan syariat Islam secara kafah begitu, ya jangan dipaksa, pelan-pelan. Kalau masih ada yang kemudian misalnya melaksanakan praktek-praktek peninggalan, jangan dipaksa, pelan-pelan. Untuk kemudian kita harus sabar sampai titik tertentu sehingga kemudian kita meyakini oh sudah.
Ini yang kita sebut sebagai sebuah pendekatan bagaimana agama fitrah, agama yang lurus, yaitu dengan cara memahami realitasnya gitu. Dan itulah cara dakwah Rasulullah SAW. Maka beliau 23 tahun berdakwah, meskipun saat itu tidak bisa dibilang berhasil. Pak, di Mekah 13 tahun yang ikut cuma puluhan orang, itu kan kalau orientasi hasil nggak bisa Nabi dikatakan berhasil kalau melihat hasil saat itu. Tapi adakah orang yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad dakwahnya gagal? Nggak ada. Bahkan orang non muslim pun mengakui di dunia ini pendakwah yang paling berhasil adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Pendekatannya. Contoh misalnya, ketika Rasulullah di Mekah dakwahnya nggak kondusif, sudah nggak kondusif, akhirnya beliau kehilangan istri Khadijah dan juga pamannya Abu Thalib yang selama ini kan mendukung dakwah beliau. Akhirnya beliau mikir untuk mencoba peruntungan untuk dakwah di kota Taif. Taif itu kurang lebih 80 km dari kota Mekah dan itu sudah di luar Mekah. Dan sekarang jadi destinasi itu orang-orang umroh itu umumnya mereka oleh travelnya diajak mampir ke kota Taif. Nabi saat itu dakwah ke situ, harapannya apa? Mudah-mudahan diterima oleh orang Taif. Tapi ternyata apa? Kenyataan tidak seindah harapan. Ditolak. Nolaknya bukan sekedar maaf ya kami nggak mau ya. Enggak pak. Nolaknya itu kurang ajar betul. Orang Taif itu rame-rame demo melempari Rasulullah sampai Nabi kemudian harus berlindung di balik bukit, juga berlindung di sebuah kebun, ya kan, anggur yang umurnya orang Yahudi. Tapi kemudian ternyata apa, yang tukang kebunnya itu namanya Ardas itu masuk Islam akhirnya. Maka di situ ada masjid Ardas namanya. Pas kemudian sampai sempat dilempari anak-anak itu kira-kira diusir sampai digendangin diusir. Saya melihat seperti itu Jibrilnya yang nggak sabar, jangan tanda petik ya. Pas Nabi sembunyi itu turun Jibril karena Nabi bermunajat pada Allah itu. Wahai Nabi, Allah telah mendengar munajat Anda dan aku diutus untuk memberikan pertolongan kepada Anda. Kalau engkau izinkan, penduduk Taif ini akan kuhabiskan. Bukit Taif ini kan timpakan kepada mereka. Kira-kira nih Pak, kalau bukan Nabi Muhammad mendapat tawaran kayak gitu gimana? Mesti langsung yes, yes. Atau paling tidak langsung bikin status, habisin bro. Rasulullah bukan model tipe kayak gitu. Apa kata Nabi itu? Terima kasih. Kalau mereka belum mau menerima sekarang, mudah-mudahan nanti keturunannya bisa menerima. Oh. Itu keyakinan dan benar akhirnya Pak. Habis satu generasi yang gak menerima tadi kan mereka punya anak. Ternyata kemudian lah keturunannya atas kesabaran Nabi itu masuk Islam. Itu juga yang ketemu Nabi ketika beliau itu berdakwah di Medina. Pernah dengar namanya Abdullah bin Ubay ya Pak? Kan didengar munafik ini Pak, Yahudi munafik ini bukan Yahudi Pak, munafik ya. Itu yang memprovokasi setiap orang Islam mau perang terus diprovokasi supaya nggak berangkat dia itu. Nah putranya namanya Abdullah juga, maka Abdullah bin Ubay masuk Islam dan ikut Nabi, nggak jadi munafik, jadi Islam beneran. Nah si bapak munafik ini meninggal, Abdullah meninggal. Ketika meninggal putranya itu akhirnya datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, bapak saya meninggal. Oh gitu ya, mohon Anda berkenan untuk takziah menyolati bapak saya. Oke, siap. Oh berangkat Pak. Lah Umar tahu langsung bangkit Rasulullah. Tunggu, kenapa Pak? Tahu dia siapa kan? Ya tahu saya. Dia itu, wah Umar nyebut duduk. Bagaimana dia telah mengkhianati kita, maaf. Rasulullah karena belas kasihnya itu loh, mau berangkat tetap itu. Umar mengatakan apa tidak Rasulullah, bisa. Apa kata dunia?
Ternyata pas turun ayat, pas di At-Taubah itu 80 itu sampai 84 itu turun ayat yang membenarkan Umar. Sehingga Allah mengatakan istaghfirullahum awla tastaghfirullahum in tastaghfirullahum sab'ina maratan falayaghfirullahum. Wahai Nabi, kau mintakan ampun atau enggak mintakan ampun, seandainya kau mintakan ampun dia itu 70 kali, tebakan pikah dia ampun. Maka Rasulullah mengatakan, seandainya setelah aku itu ada Nabi, maka yang jadi Nabi itu Umar. Karena kependapatnya itu sering dilegitimasi, sering dibenarkan oleh Allah melalui ayat gitu. Tapi Nabi sebenarnya enggak salah juga karena belas kasihnya tadi. Akhirnya enggak jadi berangkat, Pak. Karena ditegur oleh Allah, Pak. Karena enggak jadi berangkat, kata anaknya, Pak. Yang betul tadi itu, ya sudah Rasulullah kami terima itu. Tapi mohon engkau untuk memberikan gamis anda. Gamis ya, itu apa? Dijadikan kafan. Harapannya mungkin, nah ini teori berkah, namanya. Percaya juga teori berkah. Mungkin harapannya dengan dibungkus kain kafan dari baju Nabi itu nanti meringankan siksa tapaknya. Kira-kira begitu. Makanya Nabi akan diberikan. Berikan. Yang menarik apa? Setelah Nabi memberikan itu, dan Nabi kemudian memang tidak menyolatinya, itu kedengaran oleh anak buah Abdullah bin Ubay. Ternyata Pak, setelah peristiwa itu anak buah mereka yang munafik-munafik Yahudi itu Pak, jumlahnya di dalam riwayat ratusan yang masuk Islam beneran. Karena mereka meyakini bahwa ini Nabi beneran. Berita bahwa Nabi tadinya mau datang itu loh Pak, melupakan dendamnya, melupakan kebenciannya itu sampai ke telinga mereka, sampai mereka berkesimpulan, oh ini benar Nabi. Kalau sifatnya kayak gitu berarti dia seorang Nabi. Sudah, biar selamat aku ikut. Itu masuk Islam tadi. Ini contoh pendekatan dakwah yang memahami realitas dan mengedepankan kultural sebetulnya, ternyata malah justru efektif, sangat berhasil. Nah sekarang kan banyak orang yang kalau mohon maaf ada yang jenazah itu ada yang masih ya, nanti tolong saya di kafani pakai kain ikhram gitu ya. Dan kain ikhramnya juga dipulang nanti untuk kafannya katanya ya nggak apa-apa sih, apa. Namanya juga ikhtiar doa. Tapi jangan seperti Abu Nawas, Pak. Abu Nawas itu pesan sama keluarganya, wasiatnya apa itu, nanti kalau saya nanti tolong ya saya dibungkus pakai kain kafan yang sudah robek-robek, jangan yang baru, yang robek jelek-jelek. Keluarganya mikir, kenapa wasiat itu kayak gitu? Belakang baru tahu jawabannya. Ternyata si Abu Nawas ini ingin ya supaya meninggal itu di kafan pakai kain yang robek itu, ingin supaya malaikat itu menduga dia jenazah lama sehingga tidak akan mendapatkan pertanyaan kubur. Pas dikumpulkan kok robek-robek, malaikat lihat, oh ternyata udah lama ya, gak pernah ditanya berapa. Kurang ajar nih, udah malaikat mau ditipu gitu loh. Abu Nawas sih kurang ajar. Itu ya. Kemudian yang kedua, agama fitrah, agama yang lurus, supaya kemudian kita benar memahaminya, harus mempertimbangkan prioritas. Apa itu? Prioritas. Beragama itu harus mengetahui prioritas dalam amal. Contoh misalnya, kalau kita berbuat amal, katakanlah berinfak itu, Al-Quran mengatur itu. Enggak sekedar niat baik berinfak, Pak. Surahnya nomor 2:215 misalnya, itu urutan-urutan kepada siapa kita seharusnya berinfak. Yas'alunaka madza yunfiqun, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin wa abnis sabil. Yang artinya mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang apa yang harus mereka infakkan. Iya. Katakanlah harta apa saja yang kamu infakkan hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Dalam kebaikan apa saja yang kamu kerjakan maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Tentu saja bagi seorang suami yang harus dinafkahi pertama adalah anggota keluarganya, istri anak.
jangan sampai kejadian teman kami itu, Masya Allah, awal bulan Pak, mestinya gajinya dibawa pulang, habis Pak, diinfakkan kepada janda-janda. Asal istrinya gak dikasih nafkah, itu salah besar, keliru itu. Al-Quran mengatur itu tahap pertama setelah anggota keluarga itu kewajiban ku anfusakum wa ahlikum, kewajiban dulu. Yang kedua pasti akan orang tua kewajiban juga. Orang tua saya mampu, meskipun mampu tetap harus diusahakan diberi. Dan kalau sudah menikah itu bukan hanya orang tua, termasuk mertua itu harus sama. Meskipun batin kita beda Pak, sama orang tua beda dengan orang tua kandung, tapi lahiriannya harus kita perlakukan sama. Maka suami jangan bilang sama istrinya kemudian pilih siapa, aku atau mama sama, enggak boleh. Suami yang baik itu harus mendorong istrinya untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan kemudian istrinya untuk full kepada suami nanti. Nah kalau orang tua itu anaknya perempuan semua kan kasihan, enggak dapat bakti akhirnya. Dia ambil semuanya semua gitu. Maka orang tua mertua itu lahirannya harus kita perlakukan sama, meskipun batinnya. Contoh sama itu apa? Ya kalau berkunjung, kalau memberi sesuatu, mertua, orang tua harus sama. Misalnya kalau lebaran, kasih apa mas? Lebaran mas. Contoh aja mas. Misalnya. Bingkisan. Hah? Bingkisan. Dikasih bingkisan. Ya Allah mas, wong ini cuma pokoknya bingkisan. Contoh aja ya, waktu itu dulu. Ini gak serius ini. Misalnya apa? Mobil lagi turun, enggak benar nih kok. Kalau orang tua dikasih mobil, mertua juga harus mobil. Sama Pak, beda tahunnya. Nggak boleh. Dibedakan tahunnya, sama. Itulah akhirnya begitu. Mertua di Sumatera, orang tua di Jawa. Mudik gimana nih? Ya gantian. Kalau nggak bisa langsung, mahal Pak. Ganti, itu Pak. Sekali lagi meskipun batinnya juga bisa. Nah urutannya gitu. Yang kedua setelah orang tua tadi siapa? Kerabat. Jadi jangan transfer untuk ke yayasan-yayasan atau bahkan negara lain, kerabatnya gak diurus. Salah itu Pak. Keliru itu. Kalau kerabat sudah kok kita masih punya kemampuan, nah orang lain gitu. Kenapa prioritas seperti itu? Karena kalau kita itu memberikan prioritas infaknya kepada orang tua, kepada kerabat, itu pahalanya dua macam. Dua macam pahala. Pertama pahala infak, yang kedua pahala menguatkan silaturahmi. Sedangkan kalau kita berinfaknya kepada yang tidak kita kenal sama sekali, Bapak Ibu ngasih misalnya infak di perempatan jalan gitu ya, dapat pahala tapi hanya infak. Pilih mana sekarang? Kan begitu. Maka ini hal yang sepele, jangan sampai keliru. Termasuk prioritas kita apa? Prioritas kita menjaga kita persaudaraan ukhuwah ini penting. Jangan dikorbankan kalau hanya beda-beda masalah dikit saja. Untuk berbeda yang nggak bisa disatukan, ya sudah kita hormati aja. Tuh misalnya ya, nggak usah dipaksa-paksa harus sama semua. Ada orang hanya perbedaan kecil Pak, dikorbankan yang gede. Contoh misalnya, ini perbedaan kecil itu misalnya Pak, enggak penting-penting gitu. Ada kawan yang jamaah di masjid tak dilarang. Begitu di masjid itu kalau selesai jamaah kok kemudian ada yang salaman, mereka enggak mau ke masjid lagi Pak. Wah itu pusat bid'ah itu, salaman-salaman. Loh, kok cuma salaman habis sholat loh Pak. Salaman habis sholat itu enggak masalah. Habis sholat buka HP boleh nggak? Ya boleh dong, habis sholat. Maka salaman mesti ya boleh. Yang nggak boleh itu di dalam sholat salaman nggak boleh. Mulai habis sholat tahiyat, apa kabar? Selesai sholat. Nah kalau nggak berkenan ya nggak apa-apa, tapi tetaplah jamaah bersama. Nah saudara, persoalan itu penting, ukhuwah itu penting. Hanya urusan kecil-kecil itu. Urusan doa kumpul, urusan zikir bersama jangan dipersoalkan. Itu kan ikuti yang sesuai dengan pendapatnya, tapi jangan mengorbankan yang bertetangga, bersaudara, itu lebih penting. Kan begitu. Nah ini cara kita memahami dalam konteks fitrah sebagai sebuah agama yang lurus,
harapan kita adalah dengan spirit kita kembali ke kabar fitrah, berarti semoga kita semua kembali dapat memahami dan mengamalkan agama yang lurus ini. Baik, mungkin demikian yang dapat kita sampaikan. Ada yang sampaikan atau langsung tutup kita? Silakan bagi para jemaah yang mungkin. Iya. Satu pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di perang itu dengan dasar kejadian. Tapi ini pengertian di kita kadang-kadang kok seperti contoh yang memang satu olahraga. Itu fitrahnya manusia. Kalau lari fitrahnya muda, kalau berenang fitrahnya buaya. Itu kan fitrah jadi masih ada lain. Iya. Jadi kita harus dimengerti. Kemudian yang kedua, dunia ini turunan yang beragama itu dari Ibrahim, ya. Ibrahim dari Ismail sama Ishak. Ya. Ishak ini jadi Yahudi dulu nggak salah. Kita Ismail. Nah, sekarang kalau yang lain semua itu ada orangnya. Lu nggak pernah ada itu bagaimana kondisi nanti? Oke, terima kasih. Yang pertama betul pak, jadi yang fitrahnya manusia jalan, fitrahnya burung terbang, ikan senang, betul pak. Itu makna yang tadi asal kejadian. Asal kejadiannya ditakdirkan Allah, ikan berenang, gitu. Kemudian benda itu kalau dilempar jatuh ke bawah itu semua fitrah. Maka itu ya Islam juga. Dalam arti apa? Aslinya, maknanya adalah kesadaran aslinya seperti itu. Tuh, jadi itu tidak salah ya pak, ya benar juga, masih dalam konteks makna kebahasaan asal kejadiannya. Kemudian bagaimana kalau ada orang-orang yang kemudian dilahirkan hidup tidak tahu wajar agama, terus nanti di akhirat seperti apa? Gitu. Di surah nomor 17 ayat yang ke-15 pak Allah berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Sekali-kali kami tidak akan mengadab mereka sebelum kami putus Rasul kepada mereka. Jadi ini keadilan Allah. Allah tidak akan mengadab kelompok manusia yang kepada mereka belum datang dakwah Islam. Itu. Misalnya nenek moyang kita nenek moyang kita di atas kita mungkin 5 atau 6 generasi ke atas yang masih mungkin animisme, dinamisme, ya pak ya, belum mengenal sama sekali Islam karena belum ada yang ngajari, belum ada dakwah. Islam yang dakwah itu kan umumnya diyakini abad ke 13 kan pak, 12 19 baru datang, ada abad ke 7. Tapi umumnya mereka seperti kerajaan dulu, kerajaan namanya Sriwijaya atau kerajaan Kalingga yang Buddha atau yang Hindu itu. Nah itu mereka kan mati juga itu. Di mana mereka? Nah Allah katakan wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atsa rasulullah. Sekarang kalau nggak diadab Allah, tempatnya di mana? Di surga, kok enak gitu kan gitu. Mau kita yang muslim aja belum tentu masuk surga. Nah inilah yang kemudian para mufassir, para ulama kemudian mengatakan mereka itu akhirnya berada di sebuah tempat yang namanya Ashabul Araf. Di surah 7 itu ayat 46, wanada Ashabul Araf. Mereka itu tinggal di Ashabul Araf, itu tempat tinggi di mana mereka tidak ke neraka, tapi belum juga atau tidak ke surga. Nah, pertanyaan apakah mereka akan selamanya tinggal di situ, wallah. Tapi yang jelas Ashabul Araf itu kalau mereka melihat surga, Pak, mereka akan sangat ingin ya Allah, mudah-mudahan kemasukan golongan mereka. Sebaliknya kalau mereka neraka, mereka berdoa ya Allah, la rabbana taj'alna fitnatan qabla an, jangan kamu jadikan engkau jadikan kami sebagai golongan yang akan masuk orang lain. Nah, maka ada juga yang kemudian mengatakan mereka tidak akan selamanya tinggal di situ, tapi nanti ada cara Allah mengadili mereka. Misalnya meskipun belum datang Islam, tapi kan setiap masyarakat itu kan namanya manusia kan diberi akal ya, di hati nurani. Selalu ada kelompok hitam, ada kelompok putih, ada golongan hitam, ada golongan putih, pasti begitu. Nah, salah satunya itu yang dijadikan kesimpulan para ulama, dengan itulah nanti manusia juga diadili. Kalau yang kemudian meskipun dia belum tahu Islam sama sekali, nggak sholat, nggak puasa, tapi mereka baik misalnya gitu, itu yang mungkin juga jadi pertimbangan oleh Allah untuk memberikan balasan
Sebaliknya, mereka juga ada yang jahat, iri, dengki, itu kan dari dulu ada ya Pak. Dan seperti itu kan, namanya orang iri itu kan nggak baru itu. Orang dengki bukan baru, soal dulu. Bahkan namanya Qabil membunuh Habil itu karena dengki. Orang itu kan, dengki itu masalah. Dengki itu apa? Ya, dengki. Tapi dengki itu apa? Iri ya? Iri itu apa? Dengki. Ya. Sampai duhur nggak selesai. Dengki itu nggak suka SMS, dengki itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Namanya dengki, iri. Nah itu bawaan manusia nih. Maka kita suruh berdoa wa min syarri hasidin ila hasad, dari keburukan dengki apabila orang itu dengki. Alhamdulillah amin. Baik, mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bahasa kendala. Alhamdulillah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Banyak.